Hi guys, welcome back to the channel. So still in chapter 3, Alkene, DK024. Before this, we already discussed 3.1 until 3.3. So in this video, we're going to discuss 3.4, reaction of alkene, and 3.5, unsaturation test of alkene. And this is only part 1 for reaction of alkene. Alright, so at the end of this lesson, you should be able to explain the addition reaction of alkenes with the following reagents. And also, we're going to introduce Markovnikov's rule and anti-Markovnikov's rule. And for the mechanism writing, we're gonna learn it in part 2, the next video. And this video will end with unsaturation test of alkene using Bayer's test and bromine test. So now let's start with the addition reaction of alkene. Alright, so alkene is very reactive because they are rich in electron. And the double bond, which is the functional group, is actually the rich electron site. It is nucleophilic site. So it is very susceptible for any attack by electrophile. Okay, so now we already learned the term sigma and pi bond, right? So the sigma bond is very strong, but the pi bond is very fragile, very easy to be broken, and in which what's going to happen is in the addition reaction, that particular bond will be broken and they will welcome two new bond to be formed. For example, in this case, we got X and Y that will be added into the carbon. And we're going to form saturated compound. And previously, we got unsaturated compound, the alkenes. So the first reaction adalah catalytic hydrogenation. Hydrogenation means hydrogen yang masuk. Okay, kalau kita nampak di sini, okay, dekat dalam H2 ada H dengan H, okay? And by the way, catalytic itu maksudnya dari catalyst. Okay, catalyst yang kita boleh pakai adalah palladium, platinum ataupun nickel. Okay. So kalau kita tengok sini, disebabkan ada H dengan H, so bond yang dipecahkan tadi akan form dua bond baru, single bond, HH lah masukkan. Okay, kalau tengok case yang kedua ni, ada cyclohexene, okay? Sama juga ada HH yang masuk, so bond yang pecah tadi akan dimasuki oleh H dan H. Okay, disebabkan ini adalah skeletal drawing, kalau kita tidak tulis 2H pun tidak apa, tidak wajib kan? Alright. So, case yang ketiga ni kita ada double bond dekat situ dan ada branch ya. So, kita tengok ada HH mau masuk. Jadi, sama juga kita tinggal masukkan saja HH. Okay? And macam biasa kalau tidak tunjuk pun tidak apa. So, ini adalah skeletal drawings. So, done with hydrogenation. Ada HH yang masuk. And kalau kita perhatikan betul-betul, kita daripada alkene, kita sebenarnya telah menghasilkan alkene. So, this is how you produce alkene from alkene by hydrogenation. Again, for the catalyst, you can use PD, PT, or NI. Next reaction adalah halogenation. Okay? Kita tambah Cl2 ataupun Br2 in inert solvent seperti CH2, Cl2, dichloromethane, ataupun CCl4, tetrachloromethane. Okay, so now, contoh yang sama, kali ini kita ada Cl dan Cl. Okay, jadi kita just tambah, okay, and then dua bond baru itu akan diisi oleh Cl dan Cl. So next example, kita ada cyclohexene lagi sekali, and then kita masukkan Br dan Br. Okay, and case yang ketiga ini, okay, kita masukkan Cl dan Cl. So lukis balik, and masukkan Cl dan Cl. Ingat, double bond pecah, and then masuk dua bond baru, Cl dan Cl. All this reaction involving inert solvent. Jadi, solvent itu inert, tidak terlibat dalam reaction. Yang masuk cuma halogen dua ketul. Next adalah halogenation in water. Okay, so kali ini kita ada Br2Cl2 halogen dia. Dan water melibatkan H dan OH. Okay, kalau yang tadi inert solvent kan? Okay, now kita tukar solvent dia jadi H2O. Apa jadi? Dia bukan sekadar ada Cl dan Cl saja, tapi ada persaingan dengan H dan OH juga. Jadi, akan ada nanti bond dia macam biasa pecah. Tapi kali ini yang akan masuk ada pertemuan di antara Cl dan OH. Dalam case yang pertama ini tidak masalah, mana-mana pun boleh. So Cl dan OH masuk, okay, no problem. Kiri kanan tidak masalah. Case yang kedua, cyclohexene, pertemuan di antara Br dan OH. Jadi boleh masuk mana-mana, Br atas ataupun di Br di bawah pun tidak masalah, okay? Ada Br dan OH. Okay, case yang ketiga ni, alkene dia adalah asymmetrical ya, sebab ada branch di sana tengah-tengah tu. Jadi kalau kita tengok ada dua kemungkinan, okay? Kita ada pertemuan di antara Cl dan OH kan. Jadi satu macam ni, Cl, OH dekat branch tu. Dan satu lagi adalah Cl yang pergi dekat branch tu, OH dekat yang satu lagi. Okay, pertemuan di antara Cl dan OH. Dan antara dua ni ada major dan minor tau. Antara sebelah kiri tu adalah major, sebelah kanan tu minor product. Why?
Now mari kita berkenalan dengan Markovnikov's rule. Okay. Markovnikov's rule cakap, in addition reaction of alkene, electrophile, okay, will be added to the carbon with most hydrogen to produce major product. So, kalau kita tengok contoh yang tadi, okay, kenapa yang sebelah kiri itu major? Okay, di sini ada pertemuan di antara Cl- dan OH- kan? Okay, antara dua ini, OH- lebih elektronegatif daripada Cl-. Okay, kalau maksudnya Cl- kurang elektronegatif kan? Siapa yang kurang elektronegatif, dia adalah elektrofil, lebih cenderung menjadi elektrofil. Jadi, kalau ikut Markovnikov, siapa yang elektrofil, dia akan pergi dekat karbon yang lebih banyak hidrogen. Jadi kalau kita tengok dekat struktur alkini, karbon yang sebelah kiri itu, dia ada satu hidrogen. Sebelah kanan, dia tiada hidrogen langsung. Jadi yang sebelah kiri itu lebih cenderung menerima elektrofil. That is why Cl akan lebih prefer pergi dekat yang sebelah kiri untuk menghasilkan major product. And of course, karbon yang satu lagi diisi oleh OH. While the other possible product will be minor product. Okay, so next reaction adalah acid catalyzed hydration. So, macam biasa ambil structure alkene tadi, kita react dengan H2O dalam kes ini dan ada catalyst H2SO4, acid, okay? So, yang akan masuk adalah H dan OH. Okay, so kita boleh letak mana-mana aja lah. And by the way, H plus adalah dia punya elektrofil dalam kes ini ya. In case kita perlu pakai Markovnikov rule lah. Tapi dalam kes yang pertama ni tidak kisah, tidak perlu pakai pun. So, mana-mana pun boleh. Okay. Case yang kedua pun sama, cyclohexene, kita masukkan, kita pecahkan dulu double bond itu dan kita masukkan H dan OH, mana-mana pun boleh. And sekali lagi saya mau bagi tahu, ini adalah skeletal drawing, so kalau kamu boleh tidak melukis H pun tidak apa. Alright, tidak masalah. Okay, untuk case yang ketiga ni, okay, dia melibatkan alkene yang asymmetrical kan. Sebab apa? Karbon dekat karbon-karbon double bonds tu tidak sama dia punya bilangan hidrogen. Jadi tidak boleh sembarangan masuk untuk hasilkan major product. Kita kena pakai Markovnikov rule kalau melibatkan asymmetrical alkene. Since kita sudah tahu hidrogen adalah elektrofil kita, jadi H akan pergi dekat karbon yang banyak H, alright? Jadi OH akan pergi dekat karbon yang satu lagi untuk hasilkan major product. Dan yang satu lagi possibility itu akan jadi minor product. Why? Follow Markovnikov rule. Okay, next reaction adalah hydrohalogenation. Okay, di mana kita akan ada HCl ataupun HBr sebagai kita punya reagent lah. Okay, so dalam kes yang pertama ni, ini symmetrical. Kita masukkan HCl ataupun CLH tidak masalah sebab dia symmetrical kan. And by the way, H plus adalah kita punya elektrofil dalam kes ini ya. In case kita perlukan fakta ini. Okay. Tapi kalau dalam kes symmetrical tidak masalah. Macam kes yang pertama dengan kes yang kedua ni, cyclohexene pun sama. You can put mana-mana H dengan Br tu. Mana-mana tempat. And macam biasa, boleh padam H tu kalau tidak mau tulis lah sebab dia dalam keadaan skeletal kan. Okay, case yang seterusnya ini melibatkan asymmetrical alkene. So, kita kena follow Markovnikov's rule. Jadi, kita kena ingat Markovnikov's rule cakap hydrogen, okay, ataupun electrophile kena pergi dekat karbon yang banyak H. Jadi, so kalau dia pergi bawah tu, H pergi bawah, Cl pergi atas, itu akan jadi major product. And the other option adalah minor product. The next reaction in your syllabus adalah hydrobromination in peroxide, HBr. Tapi dalam peroxide. Okay. This one special dia adalah dia akan follow anti-Markovnikov's rule. Okay. Dia lawan Markovnikov. Maksudnya kalau Markovnikov tadi cakap elektrofil mesti pergi dekat yang banyak H kan? Karbon yang banyak H. Di sini terbalik. Elektrofil akan pergi dekat karbon yang kurang H. Nah, kalau untuk case symmetrical, case sekali lagi ya, macam atas bawah ni kan, yang tengah-tengah tu, itu symmetrical. Jadi tiada isu, tiada masalah. Yang ada isu kalau dia asymmetrical, macam yang bawah sekali tu. Ah, jap lagi kita tengok. Jadi tengok ah, okay, ini produk dia. HH, okay, kita boleh draw lah H dengan Br di mana-mana. Ingat tak, yang masuk H dengan Br. Peroxide tu tidak masuk pun, dia cuma solvent saja. Okay, dalam case yang kedua ni, pun sama, H dengan Br masuk, tiada masalah di mana-mana saja. Case yang ketiga ni melibatkan asymmetrical alkene ya. So dia akan follow anti-Markovnikov's rule. Okay, macam ni. Okay, kita ada dua kemungkinan ya. Sama ada hidrogen tu pergi dekat karbon yang sebelah bawah ataupun pergi dekat karbon yang sebelah atas. Okay, Br alternate lah ya. Kalau hidrogen pergi sebelah bawah, Br pergi atas. Kalau Br pergi bawah, hidrogen pergi atas.
Okay, let me just remind you again. This alkene, karbon yang sebelah bawah tu dia ada hidrogen 1, yang atas tu tiada hidrogen. Jadi dalam pertembungan H+ dengan Br- ni, okay, Br yang akan pergi dekat karbon yang ada hidrogen tu. H, which is the electrophile, akan pergi dekat karbon yang satu lagi to produce the major product. Terbalik dengan Markovnikov rule tadi. Kalau tadi hidrogen yang pergi dekat karbon yang banyak H kan, kali ini hidrogen akan pergi dekat karbon yang kurang H untuk hasilkan major product. Ini adalah anti-Markovnikov's rule. Ini adalah special kalau hydrobromination, HBr, dalam peroxide, iaitu H2O2 atau CH3OOCH3. Okay, now mari kita sama-sama take a look at unsaturation test. Okay, ini adalah special reaction of alkene, yang mana function unsaturation test ni adalah untuk determine the presence of carbon-carbon double bond and also to differentiate alkene from alkane yang kamu sudah buat dalam lab. Okay, now kita ada dua, iaitu bromine test dan juga Bayer's test. Okay, kalau bromine test, dia punya reagent adalah Br2 in CH2Cl2 in a solvent. Okay, organic solvent apa-apalah, CaCl4 pun boleh. Condition dia mesti dark, okay, mesti dalam keadaan gelap. No UV. Okay, so now kita tengok contoh ni. Kita ada butetin, okay, react dengan Br2 in CH2Cl2, dark condition. So produk dia akan hasilkan, okay, pecah saja bond itu dan kita masukkan Br dan Br. Okay, special dia kalau kita buat test ni, okay, kita kena tahu apa observation dia. Di dalam case ini, kalau dia react macam ni, reddish brown of bromine decolorize ataupun turn colorless. This is what you should mention kalau kita buat pasal test. Alright, the second test adalah Bayer's test. Okay, sahaja warna purple. Sebab warna KMnO4 kan purple. Okay, reagent dia adalah KMnO4 in alkali. Okay, sama ada kita tulis NaO, KOH ataupun OH-. Condition dia adalah cold ataupun room temperature ya guys. Okay, so contohnya macam ni. Kita reactkan ethene dengan KMnO4. Okay, tulis NaO. Okay, condition dia adalah room temperature ataupun cold. Ikutlah kita mau tulis yang mana satu. Tapi dalam lab yang kita buat di college, kita buat pakai room temperature kan. Kita tidak letak ice pun. Jadi, produk dia adalah kita akan dapati akan ada OH2 masuk. Okay, ataupun diol namanya. Okay. Plus MnO2 precipitate ataupun MnO2 solid. Boleh tanya observation, kita kena mention purple color of KMnO4 decolorized and brown precipitate form. Dan kita tahu brown precipitate itu adalah MnO2 tadi. Okay, mendakan. So let's have a look at the quick summary of all the chemical properties of alkene. Okay, first kali kita tengok ada 8 semuanya sebenarnya. First kali ada H2, okay, in PT, platinum catalyst. So, yang akan masuk adalah HH kan? Jadi, kita just draw and then HH yang masuk. Okay. Yang kedua kita ada reaction dengan Cl2 in CH2Cl2, halogenation. Jadi, ingat ini inert solvent kan? Jadi, ClCl yang akan masuk. Jadi, macam biasa lukis saja ClCl yang akan masuk. Tiada masalah. Okay. Yang seterusnya, Cl2 tapi kali ini solvent dia H2O, water. Jadi, yang akan masuk Cl dengan OH. Dan sebelum kita pergi lebih lanjut, kita punya alkene kali ini adalah asymmetrical ya, sengaja pakai asymmetrical supaya kita boleh tahu sama ada mau apply Markovnikov ataupun anti-Markovnikov nanti. Ha, kita tengok. So kali ini antara Cl dengan OH, okay, Cl adalah elektrofil, okay, lebih elektrofil. Jadi dia akan follow Markovnikov rule, MR. Okay. Jadi major product kita adalah Cl dekat hujung, OH dekat tengah. Kenapa? Sebab kalau ikut alkin kita ni, dekat hujung tu ada 2 hidrogen, dekat tengah tu ada 1 hidrogen saja. Jadi Markovnikov cakap, elektrofil akan pergi dekat karbon yang banyak hidrogen. Ha, yang hujung lah. Okay, next case kita ada H2O, H2SO4, which is kita ada H dan OH. This is catalyst hydration kan? Jadi, si kita punya elektrofil adalah H. Jadi H akan pergi dekat hujung, OH akan pergi dekat tengah to produce the major product. Kita fokus lukis yang major product saja dulu. Ha? Okay. And then next kita ada reaction dengan HBr. Jadi kita ada H dan Br. Profile kita adalah H. Maka hidrogen akan pergi dekat karbon yang banyak hidrogen, which is dekat hujung untuk produce major product. So Br akan pergi dekat tengah-tengah. Okay, so again, 3 reaction tadi ni
follow Markovnikov rule to produce major product. Okay, next reaction adalah HBr with H2O2. Okay, sama macam yang di atas, yang atas tadi pun HBr juga, cuma dia tiada H2O2, yang bawahnya ada H2O2. So ada HBr juga. So H adalah dia punya electrophile, dan by the way ini follow anti Markovnikov rule sebab ada peroxide HBr. Jadi kali ini Br yang akan pergi dekat karbon yang banyak hidrogen. So Br akan pergi dekat hujung, H akan pergi dekat tengah to produce the major product according to anti Markovnikov rule. Okay, next on the left hand side kita ada unsaturation test of alkene ya. Jadi kita ada Br2 CH2Cl2 dark, itu adalah dia punya reagent dan condition dia. Okay, jadi dia punya produk adalah BrBr yang akan masuk. Yang penting kita kena tahu dia punya observation adalah reddish brown of bromine decolorized. Okay, and then kita ada KMnO4H- room temperature. Ini adalah Bayer's test. Kita kena tahu nama dia. And kita kena tahu observation dia dan juga produk dia. Produk dia adalah, of course, kita akan dapat diol OH-OH dan juga kita akan dapat MnO2 precipitate. Jadi observation dia adalah purple color of KMnO4 decolorized ataupun turn colorless and brown precipitate form. Now your turn to make your own summary using this compound here. All the best. Don't forget to like, subscribe and share the video if you like it, and also wait for the next part. Bye-bye.